Serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini berlangsung secara hikmat dan sederhana di lapangan Mabes AD Jalan Veteran Jakarta Pusat. Letnan Jenderal TNI Budiman merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Angkatan 1978. Sebelum menjadi kasat, Budiman adalah Sekjen Kementerian Pertahanan dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada tahun 2008, Budiman juga pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai kasat yang baru, Letjen TNI Budiman menjanjikan profesionalisme Angkatan Darat dan akan bersikap netral dalam politik, khususnya pada pemilihan umum 2014, baik pada pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Kasat juga menjanjikan hukuman berat bagi personil TNI Angkatan Darat yang terbukti melanggar hukum dan menyakiti rakyat. Kami juga akan lebih meningkatkan kegiatan kami untuk bisa lebih dicintai oleh rakyat. Karena hakikatnya kami ini berasal dari rakyat dan kami dibiayai oleh rakyat. Maka pertanggung jawab kami adalah kepada rakyat untuk bisa betul-betul sesuai harapan rakyat seluruhnya. Letnan Jenderal Budiman resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat lalu. Robi Bachtiar, Jakarta.